pakai spidol ya Bapak Ibu ya, supaya bisa buat tanda yang di spidolnya dicentang. Dicentang di sini. Di setiap balok. 10. Oke. Jadi di tandain 10 di spidol. Oke. Kemudian 3 kilo es 1 ditandain. Satu ditandain, oke? Kemudian 3 kilo ditandain. Jadi biar tahu ukurannya pada saat Bapak Ibu buat. Terus kalau pakai cara ini, nah Ibu taruh air, taruh gula, kamu kasih gulanya halus. Nah, tiap hari Ibu taruh sayur kan masuk-masuk sampai bak ke sini. Bak ketiga. Oke, Bapak Ibu, di rumah kita gak mungkin makan buah langsung 3 kilo. Ngerti kan? Ataupun kita masak sayur, karena sayur aja sudah mencapai 3 kilo. Wah itu akan berapa banyak orang. Nah, jadi intinya gula aren 1 kilo sama air 10 liter itu sudah digabung dulu. Oke, itu sudah digabung dan sudah gula arennya itu sudah disatukan dengan air, diaduk. Nah, setiap hari misalnya kayak saya pribadi makan apel, satu hari satu apel. Ya, udah masukin ampasnya. Besok makan kiwi, ya udah masukin sampai dia berbentuk 3 kilo. Nah, baru ditutup. Kemudian kalau kamu enggak mau buka lagi, ya udah enggak apa-apa. Terus 3 bulan. Hari terakhir. Hari terakhir misalnya hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? 19. Misalnya tanggal 30 September sudah dapat 3 kilo. Berarti hari terakhir saya itu tanggal 30 September, bukan tanggal 19. Ngerti ya? Jadi perhitungannya adalah tanggal 30 September, bukan 19 September. Ketika penuh ya. Ya. Terakhir 3 kilo. Ya. Ya. Jadi boleh pakai 3 bulan kemudian itu tanggal berapa Bapak Ibu? September, Oktober, November, Desember. Desember tanggal berapa? 30. Tanggal 30. Oke, jelas ya? Jadi bukan 19. Oh, iya. Bukan tanggal 19. Oke? Dan tambahan, kan kalau habis taruh spidol, nah ibu-ibu pasti bingung, enggak bisa lihat dari sini atau ke sana kan. Pakai senter. Pakai senter. Ini terangin, nanti ibu bisa nampak dari spidolnya. Oke, jelas ya. Jadi yang di spidol itu kan banyak uang. Jadi bingung kan? Sudah sampai batas mana? Oke, kita senternya senter dari dalam. Dari sana sudah bisa kelihatan posisi batas ampasnya sudah sampai di mana. Oke? Oke, sekarang kita cara buat ya. Oke, cara buat. Nah, berhubung ini kita ada timbangan, kita pakai timbangan. Ya, oke, ini tong kosong. Itu kan siang online asli. Oke, Bapak Ibu, kalau saya pribadi karena malas setiap hari nggak rajin untuk buka untuk aduk. Nah kalau Bapak Ibu yang mau tangannya licin mulus, Bapak Ibu setiap hari lakukanlah hey Koheji, I love you, I apa deh ya, pokoknya kata-kata yang positif, nyanyikan lagunya happy happy ya. Nah silakan aduk setiap hari. Besoknya ganti tangan. Karena kenapa? Nanti kalau yang halus jangan tangan kiri aja. Tangan kanannya masa kasar atau mulus, ya kan? Nah, jangan suka aja yang ditepukin ya. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau beruntung, maka dia akan di bagian atasnya ada jamur putih. Nah, jamur putih itu bukan busuk atau bau atau bermasalah. Jangan dibuang ya. Dia akan muncul jamur putih. Jamur putih itu fungsinya apa? Bapak Ibu tahu nggak SKU?
terkecil. Ya. Jadi fungsinya adalah kita olesnya di malam hari selama 5 menit. 5 menit saja. Jadi dia akan mencerahkan seperti masker sebenarnya. Jadi langsung bapak catat ya. Gantengnya ya. Oke. Jadi 5 menit. Kalau kita di dalam kamar itu ada AC, ya sampai 5 menit itu sebenarnya udah kenceng. Kalau di kamar kita nggak ada AC, pakai kipas, itu boleh juga. Nah, setelah itu setelah pakai, tutup lampu. Matiin lampu. Matiin lampu, ya tutup lampu, ya bukan mati lampu ya. Nah, jadi lampu di kamar itu kita tutup supaya penyerapannya lebih maksimal dan hasilnya maksimal. Nah setelah itu sudah 5 menit sudah kencang, Bapak Ibu boleh pakai kain lap ya, karena kalau kita keluar dari kamar kan sudah ada lampu-lampu seperti itu, jadi dicari saja seperti itu. Jadi itu bisa mengencangkan muka kita seperti selesai masker dan juga bisa membuat yang namanya flek kita. Jujur aja saya nggak rajin, saya ada buat tapi nggak rajin atau dasar aja mungkin bisa berkali-kali boleh buat. Nah selama saya 3 bulan itu saya cuma nggak sampai 3 kali nggak ada waktu. Nah itu fungsinya, oke? Jangan di setiap hari, kalau di setiap hari itu flek hitamnya akan muncul tambah dan juga bahaya. Oke, jadi makanya kita lebih anjurkan di malam hari saja. Kalau misalnya saking banyaknya sampai mau luluran sampai ke tangan badan, ya tapi itu di toilet ya. Nah itu boleh, silakan. Wah itu licin lagi. Ya, itu fungsinya. Oke. Kalau habis masker, dia akan timbul lampu. Oh ya. Bapak Ibu kalau misalnya kadang-kadang kulit kita agak sensitif, kadang-kadang dia akan ada reaksi. Itu sebenarnya nggak masalah. Dia mengeluarkan racun yang biasanya kita selalu pakai kosmetik atau segala macam. Nah itu dia bisa kadang merah-merah, berjerawat, nah seperti itu. Nah itu tidak usah takut. Itu cuma untuk mengeluarkan racun yang selama ini yang kita sudah pakai. Bisa kosmetik yang terlalu tajam atau segala macam. Oke? Cukup jelas ya? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau tubuh jerawat, dioleskan Eco Enzyme aja. Satu titik di tempat jerawat. Nah, itu boleh. Nah, bagus. Nah, tidak cuci muka pakai sabun lagi. Sorry ya, nanti bisa jerawat. Ya, untuk manfaatnya semua. Sombong ya. Oke, sudah ya. Oke, kita sekarang kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ayo satu orang praktek langsung, siapa yang mau praktek? Ayo lari. Jadi kita kuatnya itu bukan 1310, tetapi airnya itu sudah 1200. Pas, pas. 10 liter bu, bukan ini 5000, 12000. Oh ya. Ya, 12000. Oke. Maksudnya apa sih? Ya. Jadi kita nggak mungkin buatnya dikit aja, sayang seperti itu. Jadi pasti kita buatnya 80% daripada tempat yang kita buat. Ini gula aren jadinya 1,2. Karena tadi 12 ini kan 12. Nah, seperti itu. Ini gula aren. Ya, bukan untuk dimakan ya. Ini yang kita beli. Aren itu asli original ya. Itu nah, emang aren yang gula aren asli ya. Ya gula aren. Nah, pohonnya lagi itu harus dimasak. 200 gram.
dituang ke sama. Berarti dia perbandingan dulu satu banding satu. Ini langsung ke sini aja Pak. 200 gram. Ribet ya. Ribet karena aku sendirian. 200 gram. Tapi kan bisa dulu.